Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friend. Once again, I am back with another new reaction video. And today I'm gonna react on Bangga Kium Orang Indonesia yang bisa baut kera ini boleh salute sama orang orang kita. Okay. So I am excited. Okay. And before starting the video, don't forget to like, share, subscribe my channel and please support my channel as much as possible. Let's start the video. Halo semuanya, apa kabar? Sebagai negara yang dikenal akan keindahannya, Indonesia memang kerap menjadi sorotan turis mancanegara. Maka tak heran jika banyak turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Tidak hanya keindahannya, Indonesia juga dikenal dengan keberagamannya, memiliki 300 kelompok etnis bahkan lebih, membuat Indonesia semakin memiliki citra baik di dunia internasional. Bukan itu saja, Indonesia juga terkenal dan kerap menjadi sorotan lantaran terdapat banyak hal-hal unik yang dilakukan warga Indonesia yang membuat para bule merasa aneh. Penasaran bukan hal unik apa saja? Berikut 6 kebiasaan orang Indonesia yang dinilai aneh di mata bule. Krokan. Sebagian besar orang Indonesia dipastikan pernah melakukan kerokan. Bagaimana tidak? Hal ini sudah dianggap sebagai budaya di Indonesia. Biasanya, kegiatan kerokan dilakukan menggunakan koin dan dilumuri minyak untuk mencegah seseorang terkena masuk angin dan pegal-pegal. Setelahnya, muncul bekas merah di kulit. Mendengar masuk angin saja sudah membuat banyak bule keheranan. Tak sedikit bule merasa aneh ketika melihat bekas kerokan yang berada pada kulit orang Indonesia. Traktir ulang tahun. Kalau di Indonesia, sepertinya sudah menjadi tradisi setiap warganya yang berulang tahun harus mentraktir makanan teman-teman atau kerabatnya. Namun hal ini malah dianggap aneh oleh bule. Mereka beranggapan seharusnya teman-teman atau kerabatlah yang memberikan hadiah atau traktir makan bagi yang berulang tahun. Makan cabai mentah. Dalam urusan makan, para bule juga menyoroti kebiasaan orang Indonesia yang gemar makan cabai mentah. Hai, bagaimana bisa kamu beranggapan ini aneh? Bagi kita orang Indonesia, tak lengkap rasanya bila memakan gorengan jika tidak dibarengi dengan cabai. Memang kebanyakan bule tidak memiliki kemampuan untuk menahan rasa pedas, sehingga mereka beranggapan hal ini aneh. Jongkok. Yang menjadi sorotan di sini adalah gerombolan anak-anak muda jongkok di pinggir jalan. Mereka asik bercengkrama sambil menghisap tembakau. Terkadang mereka berkumpul dalam posisi jongkok tersebut dalam waktu yang tidak sebentar. Bagi sebagian bule, hal ini sangat mengherankan. Pasalnya, kebanyakan bule kesulitan melakukan posisi jongkok hingga mereka heran melihat orang Indonesia dapat dengan nyaman melakukannya bahkan dalam waktu yang sangat lama. Mandi 2 kali sehari. Mandi 2 kali sehari atau mandi pagi dan sore merupakan hal yang wajar bagi orang Indonesia. Bahkan kebanyakan ibu di Indonesia mewajibkan ini kepada anak-anaknya. Namun ternyata kebiasaan bagus ini dianggap aneh oleh bule. Sebab para bule biasanya jarang mandi karena di negara mereka memiliki cuaca yang dingin. Manggil orang asing bule. Panggilan bule memang sudah melekat untuk orang asing yang datang ke Indonesia. Namun rupanya panggilan tersebut dianggap aneh oleh para bule.
Seperti yang kita ketahui, kata bule merupakan plesetan dari bulai yang berarti putih bak albino. Karena sudah melekat di kalangan orang Indonesia, maka tak heran para bule biasanya hanya merespon kebingungan ketika dipanggil bule. Dulunya istilah bule digunakan untuk menyebut orang asing, khususnya dari Amerika dan Eropa. Namun seiring berjalannya waktu, istilah tersebut mengalami perluasan makna. Semua orang asing dari benua manapun asalnya sebutannya bule. Tapi tidak perlu warna kulitnya, bentuk hidungnya maupun warna rambutnya, semuanya dipanggil bule. Meskipun kini bule dipakai untuk menyebut nama orang asing, namun istilah ini ternyata belum digunakan saat masa penjajahan. Sementara bagi orang Belanda pada masa penjajahan di tanah air, sebutan di masyarakat bukanlah bule, tapi londo atau company. फ्रेंड फाइनली वीडियो हम लोगों ने देख लिया एंड वीडियो रियली बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा. आई होप आपको भी अच्छा लगा. सब्सक्राइब कीजिएगा नाउ. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.